Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku bakal bikin tutorial make up pada kulit yang perawatan dokter. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya video ini. Yang pertama, aku lembabkan seluruh area wajah menggunakan Studio Tropic. Step kedua, untuk area seluruh wajah, aku menggunakan serum vitamin C dari Pote Pro. Step ketiga, aku menggunakan Hada Labo. Nah, Hada Labo ini untuk mengikat foundation lebih tahan lama, apalagi untuk kulit yang perawatan dokter ya. Hada Labo ini bentuknya gel, jadi dia sangat bagus untuk mengikat foundation jadi lebih tahan lama ya. Untuk foundationnya, aku pakai dari Clou de Peau, LT Pro, dan Full Color. Untuk Clou de Peau-nya itu 3 pump. Terus untuk Full Color-nya juga sama, 3 pump. LT Pro-nya itu 1 pump. Aku mixing dan aku bakar dulu ya. Nah, ini aku bakar dulu foundationnya. Tapi tidak sampai melepuh ya, cukup hangat-hangat gitu, hangat-hangat kuku. Langsung kita mixing sampai foundationnya itu menyatu. Nah, sekarang kita ratakan fondi yang tadi sudah dibakar ya. Nah, untuk aplikasi yang kedua itu tanpa dibakar, aku pakai Clou de Peau dan LT Pro. Masing-masing Clou de Peau-nya itu sama 3 pump dan LT Pro-nya itu 1 pump. Kita mixing, lalu kita aplikasikan ke seluruh area wajahnya. Setelah tercampur mixingannya, kita aplikasikan lagi ke seluruh area wajah ya. Ini tanpa dibakar ya. Eyeshadow, alis, dan lipstick. Nanti setelah udah jadi semua, kita akan cek ketahanan foundationnya ya. Nah, ini beb, hasil akhir makeup keseluruhan ya, udah lengkap semua. Sekarang kita mau tes ketahanan foundationnya, karena kan Mbak Jeng ini kulitnya itu perawatan dokter. Kita tes pakai airsoft lens ya. Geser sedikit pun. Nah, sekarang aku mau ngetes ketahanan foundation ini pakai air aqua ya. Tetap aman ya guys, nggak ada yang tergeser sedikit pun foundationnya. Nah, sekian ya teman-teman video tutorial makeup dari aku untuk kulit perawatan dokter. Jangan lupa buat teman-teman like, comment, share, dan subscribe ya video aku, biar aku tambah semangat nih bikin video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.